ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إخواننا في الدين أعزكم الله. Pada yang pertama tadi kita sudah lewati tentang keutamaan Islam, yakni terkait dengan masalah tauhid, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Dan itulah makna la ilaha illallah yang para nabi-nabi Allah dan para utusan-utusan Allah mendakwahkannya. Namun mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup ibadah itu sah. Mesti terpenuhi syarat yang kedua yang tadi kita sudah mulai pembahasannya, yakni mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah merupakan tuntutan kesempurnaan Islam, karena Islam telah Allah sempurnakan, dan itulah makna Muhammadun Rasulullah, makna syahadah Muhammadun Rasulullah. Artinya makna syahadah Muhammadun Rasulullah, tidak ada ikutan yang hak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Artinya apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada apa yang tidak Allah turunkan kepada Nabi. Jadi yang patut diikuti adalah yang dibawa oleh Nabi. Yang dibawa oleh Nabi. Demikian pula Allah Ta'ala menyatakan fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Dan Rabbmu hai Muhammad tidak beriman mereka kecuali mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemutus perkara pada perselisihan di antara mereka, kemudian tidak mendapatkan perasaan berat pada diri mereka dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri. Ayat ini memiliki sebab turun, yaitu perselisihan dua orang sahabat yang mereka memperebutkan air
untuk mengairi ladang mereka. Satu sahabat Ansar dan satu sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin ini posisi tanahnya di atas, sementara posisi tanah sahabat Ansar ini di bawah. Sama-sama menganggap lebih berhak untuk mendapatkan air untuk mengairi ladang mereka. Kemudian mereka sepakat untuk datang kepada Nabi untuk tahkim, mencari keputusan hukum. Maka Nabi SAW memutuskan yang posisi tanahnya di atas lebih dulu mendapatkan air, kemudian yang di bawah. Dan memang seperti itulah yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi kalau misalnya ada sawah yang bertingkat-tingkat, kemudian ada pengairan, yang di atas dulu dialiri. Batasnya sampai ke mata kaki. Jadi kalau sudah sampai batas mata kaki, dia harus memberikan air kepada saudaranya yang di bawah. Nah, tidak boleh dia menguasai sendiri. Ya, tidak boleh. Namun ternyata keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diterima oleh sahabat satunya. Yang kemudian Nabi dianggap memberikan hak lebih dulu kepada sahabat Muhajirin ini karena kerabat dekatnya Nabi. Nah, penolakan inilah turun menyebabkan turunnya ayat ini sampai ancaman. Padahal persoalannya hanya persoalan air, persoalan perebutan air. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika Nabi putuskan, maka itu keputusan sunnah. Keputusan sunnah. Sama dengan ayat apa ini? Wama kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Faman ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubinan. Terlarang bagi orang beriman laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, kemudian mereka punya pilihan lain dari urusan mereka. Ayat ini terkait dengan kejadian sahabiyah Zainab binti Jahsy, Ummunah Ummul Mukminin, yang ketika itu Nabi lamar pinang untuk beliau nikahkan dengan Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Awalnya mereka senang karena menyangka lamaran itu untuk diri Nabi. Namun setelah mereka tahu ternyata lamarannya Nabi ini bukan untuk diri Nabi, tetapi untuk Zaid ibn Haridah, maka mereka tolak. Saudaranya Abdullah ibn Jahsy menolak. Demikian pula Zainab binti Jahsy, karena memang status sosialnya beda. Keluarga Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha itu keluarga pemuka Quraisy, bangsawan Quraisy. Sementara sahabat Zaid ibn Harithah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, budak yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun penolakan mereka menyebabkan turunnya ayat tadi terlarang. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan. Ya. Namun setelah turunnya ayat tersebut, mereka serta-merta tunduk kepada keputusan ini. Maka beliau pun, Nabi menikahkan Zainab binti Jahsy dengan
Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhuma. Nah, ini contoh bagaimana kita mesti kembali kepada Rasulullah SAW. Ini adalah syarat kedua dari amalan ibadah diterima. Tidak hanya sekedar ikhlas. Karena orang melakukan kebidaan itu sandarannya ikhlas. Kita ini orang-orang ikhlas. Nah, ikhlas karena Allah 100%. Nah, ya. Namun itu tidak cukup. Namun itu tidak cukup. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din, azakumullah. Maka terkait dengan ini yang namanya syahada la ilaha illallah bisa tercapai kalau dengan syahada Muhammadun Rasulullah. Sebagaimana syahada la ilaha illallah tadi memiliki apa? Syarat-syarat. Maka syahadah Muhammadun Rasulullah pun memiliki syarat. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kemudian selesai, tidak ada lagi masalah setelahnya. Mesti diperhatikan syarat-syaratnya. Maka syarat yang pertama adalah al-i'tiraf bi risalati wa i'tiqadihi wa i'tiqaduhu batinan fil qalb. Pengakuan akan risalah Nabi dan meyakininya secara batin dalam hati. Jadi kita yakini kebenarannya, kemudian kita ikrarkan. Kita ikrarkan. Mesti pengikraran sebagaimana syarat la ilaha illallah. Karena kalau hanya sekedar pengakuan kepembenaran tapi tidak mengikrarkan, ini tetap kafir. Sebaliknya sekedar mengikrarkan tapi tidak dibenarkan, ini munafik. Nifaq. Jadi mesti diikrarkan, diucapkan, kemudian dibenarkan dalam hati. Makanya ini yang kedua, an-nutqu bidzalik wal i'tirafu bihi lisanan. Pengucapan dan pengakuan secara lisan. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu untuk dia benarkan dalam hatinya, dan tidak ragu-ragu untuk mengikrarkan secara lisan. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Syarat yang ketiga tadi itu pembenaran dalam hati, yang kedua adalah mengikrarkan dengan lisan, kemudian yang ketiga al-mutaba'ah lahu, mengikuti Nabi bi an ya'mala bima ja'a bihi min al-haqq wa yatruku ma naha anhu min al-batil. Mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi dan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi dari kebatilan. Jadi yang namanya sunnah pertama adalah sunnah i'tiqadiyah. Sunnah yang berbentuk keyakinan. Apa yang Nabi yakini, akidahnya Nabi, itulah yang kita akidahi, itulah yang kita yakini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan meyakini bahwa Allah bisana Ar-Rahman al-Arsy istawa, maka itu yang kita yakini. Allah tinggi di atas arsy, Allah di atas langit. Nah,
jangan menyatakan Allah ada di mana-mana. Tidak bisa. Ya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Apa yang Nabi ucapkan ini sunnah qauliyah, maka itu yang kita ucapkan. Itu yang kita ucapkan. Hadirin ikhwan fillah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya haji, setelah beliau mandi dan berpakaian yang haram, mulai bertalbiyah, sampai terus bertalbiyah sampai pada apa? Jamaratul Aqabah. Setelah itu baru bertakbir. Itu yang dilakukan. Ini bayang enggak jamaah haji dari awal-awal saja begitu pakaian yang haram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Di awal-awal, setelah itu mobil berjalan terus diam. Hening, tidak ada talbiyah lagi. Nanti bertalbiyah lagi, nanti mendekati Masjidil Haram baru talbiyah lagi. Yang sunnah talbiyah terus. Nah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu namanya sunnah qauliyah. Nah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan itu namanya sunnah amaliyah. Nah, kita mengamalkan apa yang Nabi amalkan, kita ucapkan apa yang Nabi ucapkan. Ada sunnah maliyah, badaniyah. Siapa ya? Apa yang berkaitan dengan harta, zakat, sedekah. Ada pula yang namanya sunnah tarkiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak amalkan, maka jangan pula kita amalkan. Nah. Jangan pula kita amalkan. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, wattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullahu, barulah Allah cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan mengampuni dosa kalian. Kata para ulama, ayat ini laisa sya'nu an tuhibbullah, bukan urusan pembahasan dalam ayat ini agar kalian cinta kepada Allah. Yang namanya kaum muslimin mengaku umat Nabi Muhammad SAW, pasti mereka mengaku cinta kepada Allah. Tapi bukan itu. Nah, innama sya'nu an yuhibbakumullah, tetapi urusannya adalah agar Allah cinta kepada kalian. Apakah cinta kalian itu tersambut oleh cinta Allah? Allah memberikan syarat, yakni perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan syaratnya, fattabi'uni, ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi, tidak terpenuhi syarat itu. Tapi kalau terpenuhi syarat itu, barulah cintanya tersambut dengan cinta Allah, bahkan pengampunan dari Allah. Jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan, sebagaimana dikatakan oleh syair, kullun yadda'i waslan li layla wa layla la taqirru lahum bidak. Semua mengaku punya hubungan dengan si Layla. Semua mengaku Layla itu milik saya. Yang lainnya, oh enggak, Layla milik saya. Layla calon saya, Layla milik saya. Semuanya, tapi Laylanya, Layla tidak mengakui mereka. Nah. Kemudian yang keempat, tasdiku fima akhbar, membenarkan seluruh berita-berita Nabi, seluruh berita-berita Nabi, baik itu berita terkait dengan perintah atau larangan atau ke perkara-perkara gaib,
perkara gaib yang telah lewat maupun yang akan datang. Karena berita-berita Nabi itu terkadang kita dapatkan, Nabi beritakan kejadian masa lalu, Nabi beritakan kejadian yang akan datang. Contoh misalnya Nabi menyatakan, ya, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma iftah alaikum min zahrati dunya wa zinatiha, misalnya. Dan salah perkara yang paling aku takutkan atas kalian, dibukakannya atas kalian kembang-kembang dunia dan perhiasan-perhiasan. Menunjukkan bahwasannya berita dari Nabi bahwa kandungan-kandungan dunia ini, perhiasan-perhiasannya itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulunya tidak diketahui bahwa pemala ada nikelnya. Wah, sekarang nikel. Ya. Dulunya di daerah ini tidak diketahui bahwa di situ ada emas, sekarang diketahui bahwa ternyata situ emas muncul. Di sini dulunya tidak ada diketahui, di sini ada minyak, ternyata ditemukan minyak, gas, nam, tambang ini, tambang itu dan sebagainya bermunculan. Nikmat dari Allah, tapi ini khawatirkan oleh Nabi. Baik, teruskan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'." Ya'tini khabarus sama'i sabahu wa masa'a. Tidakkah kalian mempercayaiku, padahal saya adalah orang terpercaya di langit, dipercaya oleh yang di langit. Datang kepadaku berita dari langit pagi dan petang. Ya. Demikian pula syarat berikutnya, mahabbatuhu asyaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal walid wal mar wal walad wan nas ajma'in. Cinta kepada Nabi melebihi cinta kita terhadap diri kita, harta kita, orang tua kita, anak-anak kita dan seluruh manusia. Nah, dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ahidun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi mengambil, memegang tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau berkata kepada Umar. Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diri saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." Tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku lebih aku cintai dibanding dirimu sendiri. Maka Umar pun menyatakan, "Al-an fa innahu al-ana wallahi la anta habbu ilayya min nafsi." Sungguh sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai dibanding dirimu. Udah berpikir-pikir ya Umar. Udah menerawang. Masa sih? Ah, gimana? Aduh, tidak berpikir-pikir. Demikian hadis-hadis yang tadi, kejadian Zainab bintu Jahsh. Tidak menyatakan, "Tunggu dulu ya Rasulullah, saya musyawarah dulu dengan keluarga-keluarga saya, terima tidak binangan ini." Tidak, langsung mereka terima. Nah, ini pun Umar bin Khattab langsung. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya. Hal ada sama kita nasakan Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling mengamalkan sunnah dan berjamaah di atas al-haq, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalian tidak cinta kepada Nabi karena kalian tidak merayakan perayaan-perayaan seperti Maulid dan Nabi. Mana bukti cinta kalian? Oke. Ya. Orang yang paling berhak untuk paling cinta kepada Nabi tentunya adalah diri Nabi sendiri, terhadap dirinya, keluarga dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri dan anak-anak beliau, keluarga dekat beliau, para sahabat. Tentu mereka adalah orang yang paling lebih cinta kepada Nabi dibanding kita umat ini, belakangan ini. Tapi mereka tidak melakukannya. Nabi tidak melakukan hari ulang tahunnya. Maulid itu hari, sekali lagi hari ulang tahun, perayaan hari ulang tahun. Katanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Katanya maulidan itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Surah Al-Fil katanya. Apa surah Al-Fil? Apa surah Al-Fil? Kalau sunnah wal jamaah surah Al-Fil apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Katanya ini kejadian lahirnya Nabi diceritakan dalam Al-Quran. Kalau kejadian-kejadian sejarah diceritakan dalam Al-Quran menjadi apa? Dalil bolehnya maulidan, bahwa di situ bukan cuma dalam Al-Quran, bukan cuma menceritakan tentang Al-Fil ini tadi, kejadian lahirnya Nabi Isa, kejadian lahirnya Nabi Allah Yahya dan sebagainya. Juga di dalam Al-Quran ada sejarahnya Abu Lahab, tabat yada Abu Lahab. Ayo, merayakan juga apa? La haula wa la quwwata illa billah. Ini yang pernah bina azakumullah. Jadi cinta kepada Nabi, ukurannya itu tadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutlah aku. Maka ukuran kita cinta kepada Rasulullah SAW, ikuti Rasulullah SAW. Tidak hanya kita mendapatkan cinta, ya predikat kita cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi jaminannya juga adalah kita mendapatkan cinta dari Allah. Nah, subhanallah. Ya, inna dini yus. Sungguhnya agama ini mudah. Wala yushadda dinu illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang mempersulit agama kecuali dia akan kalah. Kecuali dia akan kalah. Berat. Berat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama Islam ini, syariat di dalam agama Islam ini, kecuali pada batas yang hamba-hambanya mampu. Artinya, apa yang melebihi itu pasti kita akan kalah. Kita tidak akan mampu. Dan al-iqtisadu fi sunnah ala sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Katakan oleh al-Imam al-Barbahari, al-Imam al-Syatibi, bersederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di, tapi di atas bid'ah. Nah, syarat yang keenam, taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahad minan nas kainan man kan wal amal bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan ucapan Nabi dibanding ucapan setiap orang, semua orang, siapapun dia. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama
Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Kata Ibnu Mas'ud, hampir-hampir bebatuan dari langit jatuh menimpa kalian. Saya berkata mengucapkan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian membantahnya dengan ucapan berkata Umar, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya apa? Dua sahabat mulia ini saja, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, tidak akan pernah mampu membantah ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau hanya ucapan Pak Kiai Andre Gurutta. Apalagi kalau hanya ucapan orang-orang seperti kita di zaman ini, waliyahubillah. Kan banyak orang yang membantah seperti itu. Dibacakan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bantah, kamu belajar di mana? Di pesantren, di pesantren ini. Itu Andre Gurutta 13 tahun di Makkah. Ya, 20 tahun di Mesir. Nasallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang seperti itu. Dibacakan hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Ditolak. Karena itu tadi. Ya, enggak kayak begitu tuh ucapannya guru saya. Nah, ya, disampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kamu ya kamu, saya ya saya. Kau itu tuh kenak-kenak itu ijatum pina doang. Ya, kata istilah orang Makassar, ijatum pina doang. Hati-hati ucapan ini. Ya, jakai jakmu salak macai ku doang. Ada orang Makassar sih? Tidak ada yang paham? Tidak ada yang paham? Tidak usah berjuahin. Istilahnya wajah tompina doang itu nantilah di akhirat saja kita tahkim. Siapa yang celaka, siapa yang selamat. Nah, merah-merah jadi udang. Hati-hati. Nah, jangan sampai nanti merah di akhirat. Padahal kamu bukan udang. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian syarat berikutnya, ta'zimu wa tawqiruhu, mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Ayat yang tadi itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Panggilan kepada orang beriman. Nah, kalau ini memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala menyatakan, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sebenarnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, memberi kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Perintah untuk kita muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hendaklah kalian mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'azziru ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas ay tu'azzimu, agungkan dia. Tuwaffiru, nah, yakni muliakan dia. Ini al-ihtiram wal-ijlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tuntunan syahada Muhammadun Rasulullah. Tuntutan syarat-syarat. Apa syarat-syarat? Syahada Muhammadun Rasulullah. Ini semua dalam koridor keutamaan Islam. Mengikat keyakinan kita fokus pada Islam.
fokus pada Islam. Karena dengan inilah Islam ini dijaga oleh Allah. Dengan inilah Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk taat kepada Rasulullah menunjukkan terjalinnya agama ini. Terjalinnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat-umat terdahulu. Nah, risalah-risalah terdahulu itu tidak dapat jaminan penjagaan dari Allah. Maka mereka berubah-ubah. Minal ladina hadu yuharrifuna likalima amma wadih. Orang Yahudi merubah-rubah kalimat-kalimat Allah. Tetapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pasti akan ketahuan. Ya. Agar kepada bidina azakumullah. Maka tuntutan syahadah Muhammad Rasulullah yakni mentaati perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan seluruh berita-beritanya, membenarkan seluruh berita-beritanya. Kita menyembah Allah dengan apa yang Nabi syariatkan, mendahulukan ucapan-ucapan Nabi, mendahulukan ucapan-ucapan Nabi di atas ucapan semua manusia siapapun dia. Ini inilah tuntutan syahadah kita. Dan ini keumuliaan, keutamaan Islam. Kalau Nabi-Nabi terdahulu tidak ada jaminan ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr. Az-zikr termasuk dalamnya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Nah, dan sungguh kami akan menjaganya. Ini hanya adalah Islam yang dibawa dalam kitab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Islam ini. Menjaga Islam yang itu merupakan keutamaan Islam dengan sesuatu yang luar biasa penjagaannya. Luar biasa penjagaannya. Al-Quran yang begitu tebalnya 30 juz sangat mudahnya dihafal oleh orang-orang yang Allah kehendaki mereka menghafalnya. Salah panjang pendeknya saja bisa diketahui. Sifat-sifat hurufnya saja salah bisa diketahui. Nah, apalagi kalau mau dipalsukan, pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan membongkar kepalsuan itu. Ini belum juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memunculkan para ulama ahli hadis yang Allah berikan kepada mereka kemampuan ilmu mustalah, yang mereka dengan kemampuan ilmu yang Allah berikan kepada mereka itu bisa mereka tahu
Siapa rijal hadis ini? Orang-orangnya siapa ini? Ini pendusta. Ini fikah. Ini hafalannya jelek. Nah, siapa orang ini? Oh, ini tidak dikenal. Ini orangnya suka tadlis, suka menyembunyikan aib gurunya. Kecermatan, kecerdasan, ketelitian para ulama yang dengan itulah Allah menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata para ulama, tidak ada seorang pun yang mampu berdusta atas nama Nabi walaupun dia di tengah lautan kecuali akan ketahuan. Kan ketahuan. Dan para ulama subhanallah sangat berhati-hati. Ya. Di antara ya sejarah yang ada di kalangan para ulama al-hadith, kedustaan mereka saja diketahui tidak mau diambil sudah. Satu contoh, Imam Bukhari, kalau melihat ada orang yang memanggil binatangnya masuk ke dalam kandang, nah dipanggil seolah-olah dipanggil mau diberi makan. Begitu binatangnya masuk ke dalam kandang, kandang ditutup, tidak dikasih makan. Ini saja yang tadi ambil sudah hadisnya. Binatang aja dibohongi. Nah, biasa kan gitu ya. Nah, begitu ayam-ayam sudah masuk kandang, kandang ditutup, tidak dikasih makan. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Luar biasa Islam ini. Keutamaan Islam ini. Keutamaan Islam. Sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala biha. Dari sisi ini. Dari sisi bahwa Islam diutamakan oleh Allah atau diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan terjaganya sunnah. Dengan terjaganya sunnah. Ikhwan abidina azakumullah. Dan tidak ada satupun perkara, tidak ada satupun perkara yang kita butuhkan kecuali pada penjelasannya. Dan kita meyakini tidak ada satupun perkara yang muncul pada umat ini sampai hari kiamat kecuali contoh-contohnya sudah di masa Nabi. Ini ya. Kecuali contoh-contohnya sudah ada di masa Nabi. Berbicara persoalan kriminal, munculnya berbagai macam bentuk-bentuk kriminal, misalnya penyimpangan-penyimpangan, itu contohnya sudah ada semua di masa Nabi. Penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, al-haq secara umum, itu sudah ada contohnya di masa Nabi. Sudah ada. Karena memang ini satu hal yang penting juga. Karena ada orang bicara begini, kamu bilang bahwasanya maulidan bid'ah, Islam mi'rajan bid'ah, perayaan nuzul Quran bid'ah, nisbu Sya'ban bid'ah, perayaan tahun baru bid'ah. Sekarang datangkan dalilnya dalam Al-Quran tentang bid'ahnya. Mana yang menyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa maulidan bid'ah? Monggo. Inilah natijatul jahil. Katakan oleh Syekh Uzan, ya,
dalam risalah beliau Ingkarul Munkar, apa ya, kalau tidak salah ingat saya. Nah, ya, ini natijatul jahal. Ini kebodohan. Kenapa? Karena antara perintah dengan larangan di dalam Islam itu beda. Bedanya, kalau sifatnya perintah ya harus dilakukan, itu dirinci serinci-rincinya. Bicara sholat, mulai dari syarat-syaratnya, terkait waktunya, nah, pembatal-pembatalnya, sifat-sifatnya, sunnah-sunnahnya, kewajibannya, rukun-rukunnya, semuanya dirinci serinci-rincinya. Bicara zakat, bicara haji, bicara puasa, semuanya dirinci waktunya, caranya, nah, sifat-sifatnya, pembatal-pembatalnya, kewajiban-kewajibannya dirinci serinci-rincinya. Dirinci, luar biasa. Tapi berbicara tentang larangan, dilarang syirik, dilarang bid'ah, dilarang maksiat, sifatnya hanya global, hanya berbicara sifat syiriknya bagaimana, sifat dianggap bid'ah itu bagaimana, sifat dianggap ini batil itu bagaimana? Hah? Jadi sifatnya secara global saja. Tadi sudah kita jelaskan dua inti amalannya orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara atau menetapkan selain Allah, nah, benda-benda tertentu, orang tertentu memberi syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Apapun namanya, ini ziarah kubur, ziarah wali, ziarah nabi, hah? Apa lagi? Hah? Kalau intinya ada pada sifat itu tadi, menjadikan orang mati itu sebagai perantara, sudah dihukum syirik, sudah. Apapun namanya. Bid'ah, Nabi secara umum hanya menyatakan dalam hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa'arad. Siapa yang melakukan amalan baru dalam urusan agama kami ini yang tidak bersumber darinya, tertolak. Man amila amala laysa alaihi amruna hadha fa'arad. Siapa yang mengamalkan sebuah amal yang tidak ada dasarnya di atas urusan agama kami ini, maka itu tertolak. Secara umum saja, global saja. Apapun namanya, cinta Nabi, syiar Islam. Apa lagi? Hah? Ya? Musabaqah. Ya, musabaqah, musabaqah tilawatil Quran. Banyak itu sekali namanya. Maulid Nabi. Syiar, itu kan disebutnya kata-kata syiar. Apapun namanya, nah, kalau sifatnya ini masuk ke dalam pensifatan bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak bersumber dari agama ini, tidak pernah dicatat oleh Nabi, kelas masuk bid'ah. Apapun namanya. Kenapa? Karena nama-nama itu hanya sekedar nama. Apa ini dikatakan oleh Syamuzan? Nama-nama ini yang haram diganti bil asma al-mahbubah, dengan nama-nama yang disenangi orang. Caranya iblis untuk menipu Nabi Adam AS kan seperti itu. Penamaan dengan nama yang baik. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, ingin tak saya tunjukkan kamu syajaratul khuld, pohon kekal dan kekuasaan yang tidak ada habis-habisnya, yang memberikan nama pohon larangan Allah subhanahu wa ta'ala, syajaratul khuld, iblis. Penamaan dinamakan seperti itu kan
ya, zikir berjamaah, apalagi istighatsah kubra, ya, salawat, sabu jaga, dan sebagainya. Jadi hanya sekedar penamaan saja. Sekarang kalau menyatakan karena tidak ada penyebutan bid'ah maulid, nuzul Quran dan yang lainnya, maka berarti tidak ada larangan bid'ahnya dalam Islam. Sekarang kita tanya, ya, sekarang kita tanya, belikan dia apa? Ekstasi. Pak Kiai yang belikan ekstasi. Tadi beli di mana ya? Atau sabu-sabu atau ganja ataukah bir bintang yang lebih mudah didapat ya? Lebih mudah ya? Kau tahu? Pak Kiai, ini sabu-sabu haram gak? Kira-kira jawabannya ada. Jawabannya apa itu Andre Guru tadi? Haram. Loh, dalilnya mana Pak Kiai sabu-sabu dalam Al-Quran Sunnah? Paling mana? Ini ganja. Hukumnya apa? Haram. Mana dalam Al-Quran dan Sunnah penyebutan ganja? Bir. Nah, mana? Tidak akan kita temukan nama-nama itu. Tidak akan kita temukan. Tetapi agama ini, Islam, dalam hal ini lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya menyatakan kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan khamar. Global ya. Global saja, sama dengan bid'ah tadi. Hanya global saja. Sifatnya segini saja. Pokoknya memabukkan apapun namanya. Haram. Apapun namanya, mau namanya yang bagus. Nah, biar bintang, siapa yang minum dapat bintang. Ya, apapun namanya, sekarang saya tidak mabuk Pak. Apa? Saya cuma inform. Sekarang itu istilah-istilah maksiat luar biasa. Maksiat luar biasa sekarang. Kalau mabuk itu alergi orang. Kalau dulu katanya tripping. Tripping orang alergi, ganti lagi inform. Pelacur, pezina, orang terlalu ekstrem itu. Ganti namanya WTS, wanita tuna susila. Kenapa ternyata wanita susila itu pelacur? Diganti lagi namanya wanita harapan. Wanita harapan. La ilaha illallah. Ya. Jadi hati-hati kalau mau mencari akhwat, kita harus mencari wanita harapan, hati-hati. Nah, wanita harapan katanya. BCS. Baik, nah, itu Pak Kiai. Kok nyebut Pak Kiai terus ya? Kenapa? Karena orang sering menisbatkan ke du'atun ila abwab jahannam, para dai-dai yang menyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Nah, ya, jadi secara global saja Islam ini menyebutkan itu. Karena yang namanya nama itu berkembang. Nama berkembang diganti dengan nama-nama bil asma'al mahbubah, nama-nama yang disenangi orang, yang menipu. Menipu. Dan memang ini adalah merupakan upaya syaitan untuk apa? Menggelincirkan orang. Doa al-abwab jahannam, ila abwab jahannam ini dikasih gelar-gelar yang menipu. Luar biasa. Belajar tentang Islam ke Amerika, ke Keiko, ke Kanada. Nah, dicuci otaknya di sana, kembali kasih gelar cendekiawan Muslim. Nah, ya,
dan sebagainya dan sebagainya. Belajar Islam ke orang-orang kafir, belajar Islam ke orang-orang kafir, datang ke Indonesia, diberikan gelar profesor, doktor, naam, dan sebagainya. Memang sunnah beriblis adalah memunculkan orang-orang itu. Asy-syaitan sawwala lahum wa amlala, sawwala amalan wa sawwala lahum wa amlala. Dihiasi oleh syaitan amalan mereka, dihiasi dan berikan angan-angan panjang, cita-cita jauh. La haula wa la quwwata illa billah. Ila ikhwana fidina azzakumullah. Jadi kalau penamaan-penamaan itu mau dicari, kemudian mau diingkari karena tidak adanya, tentu maksiat-maksiat yang ada sekarang yang namanya sudah berubah menjadi nama-nama yang disenangi tadi itu, apakah kemudian dikatakan tidak apa-apa? Karena namanya pencuri sekarang bukan lagi pencuri. Nah, kalau pencuri itu yang hanya curi-curi sendal di masjid itu pencuri. Nah, penjamret itu pencuri. Tapi kalau yang dicuri uang jutaan, miliaran rupiah itu bukan pencuri, koruptor. Koruptor. Kayak traktor ya. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Ini ikhwana fillah azakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini perbedaan antara perintah dengan larangan. Jadi jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu insyaallah, insyaallah pada maghrib.